karena Pekan Olahraga Siswa Kota Yogyakarta ini tidak hanya sekedar bicara olahraga, tetapi kita membangun apa yang dinamakan solidaritas, soliditas, dan sportivitas. Jadi olahraga adalah media pendidikan yang tepat untuk membangun solidaritas, soliditas, dan sportivitas. Pada bagian lain, dengan Pekan Olahraga Siswa ini, harapannya tentu merupakan bagian dari kaderisasi olahragawan-olahragawan kita sejak dini, sehingga dengan demikian pengembangan olahraga di Kota Yogyakarta akan bertumbuh dengan baik. Saya ikut lomba takraw. Persiapannya seperti apa, Dek? Latihannya 4 kali seminggu. Oh, gitu. Tingkat kesulitan di pertandingan sepak takraw ini apa? Lompat bola pakai kaki, enggak pakai tangan ya? Iya, enggak.